Beralih ke turnamen Jepang Terbuka 2017, pemirsa, Kevin Sanjaya Sukamulyo, Marcus Fernaldi Gideon masih terlalu tangguh untuk pasangan Jepang Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi. Mereka berhasil merebut kemenangan dengan skor 21-13, 11-21, dan 21-18 di babak 2 Japan Open Super Series 2017. Pada game pertama, Kevin Marcus bisa mengatasi permainan tanpa terkejar satu poin pun oleh Hoki Kobayashi. Namun memasuki game kedua, kondisi berbalik dengan keunggulan Jepang dari awal hingga berakhirnya game kedua. Beruntung akhirnya setelah sempat ketat di awal game ketiga, Kevin Marcus sukses memastikan kemenangan dengan skor 21-18. Berhasil memastikan diri ke perempat final, Kevin Marcus kemudian akan berhadapan dengan Kim Astupa, Andreas Kaput Rasmussen asal Denmark.